Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pengerjaan betonisasi jalan sempat terhambat karena mesin molen yang rusak. Namun tak berselang lama, kerusakan dapat teratasi dengan kecekatan Sersan 2 Jonri dibantu warga perbaiki mesin molen yang rusak. Dalam pelaksanaan betonisasi jalan, penggunaan mesin molen sangat penting sekali. Mesin molen digunakan sebagai alat pendukung konstruksi berfungsi untuk mengadukan semen agar merata. Ketika mesin molen mengalami kerusakan dengan cekatan Sersan 2 Jonri, anggota Satgas TMMD ke-111, Kodim 0718 Pati dibantu warga memperbaiki mesin tersebut. Sersan 2 Jonri mengaku pernah belajar mekanik, sehingga bukan permasalahan sulit memperbaiki mesin molen yang rusak. Masyarakat dalam memperbaikan molen, ya, karena dulu sewaktu di Batalion Yonim 410 Alukoro, pernah juga belajar tentang mekanik dalam. Sersan 2 Jonri berharap pengerjaan betonisasi dapat cepat selesai, sehingga dapat segera dimanfaatkan warga setempat. Tim Liputan, Bandung TV.